Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, Andri Soter. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke bengkelnya Karebo Kang Dadang ya. Sesudah sekian lama saya dan teman-teman tidak berkunjung ke sini karena pandemi COVID-19. Dan pada hari ini saya ada waktu dan kesempatan bisa hadir ke sini, alhamdulillah. Ayo teman-teman, kita langsung let's go ke dalam aja. Kita lihat-lihat di dalam, lihat prosesnya pembikinan bilah-bilah modern, baja-baja modern. Kita ikutin keseruan-keseruannya dan keselengkapnya. Kita ke dalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ya. Kesibukan di dalam bengkel Karebo. Proses apa nih, Pak? Ya? Proses apa ini? Enggak, maksudnya bentuk gitu ya? Iya. Oh iya. Proses apa ini, Kang? Proses apa nih? Ngalusin. Oh iya. Diskusi antara Kang Dadang sama konsumen, yaitu dari Api Manyu. Proses penyepuhan. Ini adalah salah satu proses penyepuhan senjata pisau ya, sama The Legend langsung, Kang Dadang. Jadi untuk menghasilkan salah satu hasil karya yang mendapatkan kualitas yang sangat luar biasa, jadi harus benar-benar maksimal pekerjaannya. Salah satu anak buahnya Kang Dadang yang luar biasa ini. Proses bikin apa, Kang?
Jin-jin ya. Jelaskan ini Kang Dadang biar bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Office. Ini pembuatan apa Mas nih? Oh, sarungnya ya. Buat sarung karebo. Wih, mantap custom. Karebonya mantap. Jadi untuk menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa itu ya membutuhkan orang-orang yang benar-benar yang luar biasa juga sih. Oh, yang bisa skillnya masing-masing nih kayaknya nih di karebo ini nih. Mantap. Ini si Kumbang Leweng nih kalau di medsosnya nih. Ini bagian Kang dari karebo tapi bagian seninya ini, pengukiran. Dari pisau sampai jadi. So, mantap. Ini membutuhkan sebuah jiwa seni yang sangat luar biasa ini anu Kang ya. Selain bisa ngukir, seninya itu sangat luar biasa. Bagian untuk menggambar dan untuk membuat pisau. Ah, meja kerjanya seperti ini nih. Mantap. 5 jenis